Ni bukan rumah hantu. Ni klinik desa Kampung Bekar Batu. Korang boleh tengok eh. Seorang lelaki mempersoalkan keadaan sebuah klinik desa yang tidak ubah seperti rumah hantu, biarpun klinik tersebut dikatakan masih lagi beroperasi. Struktur bangunan di klinik desa yang terletak di Kampung Bakar Batu Johor Bahru ini jelas kelihatan usang seolah-olah bangunan terbiar. Mengikut maklumat, pada tahun 2022, salah seorang pekerja di klinik tersebut pernah membuat aduan rasmi kepada pihak berkenaan, namun sehingga kini ianya masih tidak diambil tindakan. Penduduk yang tidak berpuas hati akhirnya mula mempersoalkan keadaan dan status sebenar klinik tersebut. Ni bukan rumah hantu. Ni klinik desa Kampung Bekar Batu. Korang boleh tengok eh. Korang tengok video tadi, klinik tu dah macam rumah hantu. Klinik desa Kampung Bakar Batu di Johor Bahru. Ni bukan rumah hantu. Ni klinik desa Kampung Bakar Batu. Korang boleh tengok eh. Okey, korang tengok. Macam ni ke klinik desa di Kampung Bekar Batu? Mana pergi wakil rakyat semua? Baik ahli parlimen, ADUN, mana pergi wakil rakyat? Jalankan tanggungjawab korang. Apa alasan kau nak bagi terhadap klinik ni? Korang nak apa? Robohkan? Korang bagi alasan nak dirobohkan? Kalau bagi alasan nak dirobohkan, sepatutnya korang robohkan cepat. Kau tengok klinik macam gini dengan longkang tersumbat. Mana pergi wakil rakyat? Wakil rakyat masuk pun tak ada dekat dalam kampung ni. Klinik macam rumah hantu ni. Tengok klinik. Ini klinik desa Kampung Bekar Batu. Bagi alasan nak dirobohkan, minta peruntukan, tak pernah dapat, nurse-nurse komplain apa benda semua, tak ada apa-apa tindakan. Mana pergi wakil rakyat? Mana pergi ahli parlimen? Mana pergi DUN Setulang? Mana? Jalankan tanggungjawab dan amanah korang. Klinik macam rumah hantu.